Yo 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 yo. Welcome back to my channel. Hello Goibers. Oke, kali ini gua mau bahas tentang game yang udah 2009 gua main ya. Dan ini udah 11 tahun juga. Nah, di sini gua mau kasih tahu tentang merge dan perkembangan berikutnya tentang game ini. Dan sekalian gua mendapatkan email di mana gua gak pernah login dan kita bisa claim kode berikut. Oke, langsung aja cekidot. Gua main sistem gameplay Tibiame. Mungkin kalian udah pernah dengar itu. Mungkin juga kalau kalian pemain old, kalian punya akunnya ya. Nah, di sini kita akan lihat di Gmail dulu. Gua open Gmail, di sini gua ada pemberitahuan dari pihak Tibiame ya. Di pihak Tibiame gua mendapatkan kode kayak gini, guys. Nah, di kode kayak gini ini kita tinggal copy, lalu kita catat dulu. Gua bakalan catat dulu di bagian sini. Kayaknya udah. Nah, gua udah siapin ya. Habis itu kita buka buka Tibiame di sini. Tibiame.com. Kita open di apa itu Chrome ya. Kita buka di Chrome. Nah, di sini kalau kalian udah buka di Tibiame.com, habis itu kalian bisa klik di bagian payment. Kita klik payment dulu. Oke. Nah, setelah itu kalian bakalan menuju ke bagian ini ya. Di bagian ini kalian bisa masukin kode, coy. Karena kalian mendapatkan dari email kalau kalian udah bin ya. Bin Tibia kalian lewati email secara otomatis bakalan dapet kalau udah nggak pernah login ya. Habis itu kita masukin kode ini, guys. Oke, gua masukin kode di bagian ini, kita cuman dapat satu baris 5. Kalau di copy semua nggak bisa soalnya. Jal banget kan. Oke, nggak masalah ya. Kita masukin lagi, kita masukin pelan-pelan. Oke, nomor 2, nomor 3. Dan juga terakhir adalah nomor 4 ini, guys. Nah, karena sistemnya udah merger alias penggabungan server ya, dari server 1 sampai 32. Di sini gua kasih nama karakter gua yang ada tertera di pada bagian email gua ya. Kita kasih world numbersnya bukan nomor 8. Terakhir gua main di server 8. Cuman karena ini udah merger, jadi udah gabung semua ya. Kita ganti nomor 32. Nah, setelah itu kita next, guys. Kita bakalan next, kita bakalan mendapatkan 100 platinum. Karakter name Potter Indra, world number 32. Kita next lagi aja karena kita undain kode berikutnya. Nah, di sini udah aktif ya kode gua. Oke, kita klik oke. Karena kita udah masuk ini, kita langsung login aja gameplaynya Tibiame-nya ya. Oke, di aplikasi Tibiame ini dulu gua main di Nokia 6300i. Kalian bisa main aplikasi ini juga di bagian apa itu namanya, kalian bisa mainkan aplikasi ini di lewat Play Store juga ya. Dan gua continue langsung, gua ada di server 32 karena udah merger jadi satu ya. Dan ini baru event sampai tanggal 31 Agustus adalah double XP lagi, double time XP lagi ya. Dan sering terjadi ini, guys. Nah, di sini kita mendapatkan sebuah marketplace dan platinum gua udah 110. Nambah 100 kan secara otomatis dari pihak Cryptsoft dari Tibiame ini, sekaligus karena gua nggak pernah login dan gua disuruh login lagi buat ngaktifin platinum tersebut. Dan untuk gameplaynya kayak gini ya, dia di sini gua udah ada guild dari World 8 juga, dan dia adalah di military World 8 kalau kalian mau tahu. Nah, di sini ada player-player lain dan dia asli original manusia ya bagian ini. Dan gua pakai wizard di sini ya, guys.
Nah, OMG, what's going on? Nah, di sini yang bikin rame emang kayak gini, guys. Dari teman-teman gitu. Dan gameplaynya cuma kayak gini, cuma diam-diam kayak gitu aja. Gak lebih dari apapun sih. Cuman serunya itu kalau kalian ngikutin terus main quest sini sana bakalan enjoy banget. Dan gameplaynya ini buat kalian yang sering nyantai ini cocok banget ya, karena fiturnya yang begitu apa itu sederhana, nggak memakan kuras kuota juga, dan juga di gamenya ini original orang asli, banyak orang Indonesia juga di sini, pemain lama ya, dari tahun 2009 sampai sekarang pun dia masih ada yang main, dan dia bahkan bisa dikatakan di sini top ranking ya, ranking di sini voice online achievement top 100 player. Nah, di top 100 player inilah mereka level 250, level 100, dan kita mau naik satu level pun sulitnya bukan main. Oke, guys. So kayak gitu aja video kali ini. Jangan lupa bahagia. See you next time and bye-bye.